saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.